Mama lagi nungguin Lintang di sini, tapi kok Mama nggak tenang ya? Lama banget mereka nyampainya. Alah, nggak usah lebay. Palingan juga macet, makanya mereka lama sampai di sini. Apaan sih, Bang? Mana ada aku lebay. Lagian wajar kan, kalau calon menantuku sama keluarganya lama sampai sini, aku tuh jadi khawatir. Udah, Ma, nggak usah khawatir. Tadi Sandra baru aja dapat kabar dari Lintang kalau Lintang lagi di jalan. Udah, yuk kita di dalam aja nungguin Lintang. Iya. Gak sabar mau ketemu Sandra. I love you. Wah, Tuan Lintang senyum-senyum sendiri. Pasti tidak sabar ya mau bertemu Nona Sandra. Iyalah, udah pasti tuh. Gak sabar ketemu pujaan hatinya. Tenang, sabar. Bentar lagi kita sampai kok. Awas loh, entar si Sandra di sana batuk-batuk bersin-bersin gara-gara kamu ingat terus. Apaan sih, Pa? Garin tahu. Gak ada hubungannya kali Sandra batuk-batuk atau bersin-bersin kalau misalkan Lintang ingat Sandra. Ada-ada aja Papa ini. Lagian, Lintang juga lagi fokus ke jalan, bukan lagi ingat Sandra. Huh? Oh ya? Masa sih? Itu Sandra! Huh? Mana, Pa? Mana Sandra? Ya lagi di rumahnya lah. Katanya lagi fokus jalan gak ingat Sandra. Ternyata lagi ingatnya. Bucin. Oh, kita udah sampai. Iya, Lintang tahu, Pak. Iya, udah lama kita gak ketemu. Iya, sehat, Pak. Ya sudah, yuk masuk dulu yuk. Kita makan siang dulu. Aduh, kok kamu repot-repot sih? Iya, yuk kita masuk. Ambusita, banyak banget kamu masak. Mana enak-enak banget nih kelihatannya. Jadi selera banget aku. Ya udah, makan aja lah. Kan nggak ada yang ngelarang. Ini kan hari spesial. Ya, ayo makan yuk. Ayo, Lintang, ayo makan. Enak kali, aku jadi mau nambah nih. Ya udah, nambahlah. Aku malah seneng. Iya, yang waktu itu. Iya, ingat. Jadi, Pak, Bu, Sandra, kedatangan kita ke sini pasti sudah pada tahu. Yaitu ingin membicarakan pernikahan anak-anak kita. Ya, Pak, kami juga sudah lama menantikan hari ini. Karena seperti yang kita tahu, anak-anak kita sudah kenal lama dan mereka juga sudah sangat dekat. Jadi, memang ada baiknya harus disegerakan. Benar, Pak. Apalagi Lintang. Sudah sangat pengen disegerakan. Udah gak sabar dia katanya. Mama, mana ada Lintang bicara seperti itu? Mama ini buat malu Lintang aja. Jadi, untuk pelaksanaan tempat pesta, apa sudah ditentukan? Udah Sandra bicarakan sama Lintang, Om, untuk tempat pestanya. Rencana kita mau adain di Golden Palace di sebelah Amusement Park. Apa? Di Golden Palace? Apa-apaan kamu, Sandra? Pasti itu hanya keinginan kamu, kan? Bukan dengan keinginan Lintang juga. Mama, kok Mama marah sih? Apa kamu bilang? Keinginan anak aku? Tanya itu sama anakmu juga. Jangan-jangan itu keinginan anak kamu. Pakai nuduh-nuduh segala keinginan Sandra. Jangan-jangan itu memang maunya Lintang. Bikin Ma, Mama, udah cukup, Ma. Mama, udah cukup. Mama, Tante, untuk gedung tempat pesta itu memang murni keinginan kita berdua diadakan di Golden Palace.
Jadi, bukan hanya keinginan Sandra atau hanya keinginan Lintang, tapi keinginan kita berdua. Karena sudah lama kita membicarakan hal ini. Allah, nggak mungkin. Bilang aja itu maunya Sandra. Kamu ngapain sih ngebelain si Sandra? Udah jelas kan yang bilang Lintang kalau itu maunya mereka berdua. Kenapa kamu masih nuduh-nuduh anak aku? Pikir dong, pikir. Ngomong itu disaring. Apa Anda bilang seharusnya istri Anda yang omongannya disaring? Ternyata sia-sia kita datang ke sini. Udah apa? Ayo kita pulang aja. Ya udah, sana pulang. Nggak ada yang ngelarang. Mama, Papa, kok malah pulang? Kita bisa bicarakan baik-baik, Pa. Mama, Papa. Om, Tante, kok pulang sih? Kita bisa bicarakan dulu. Kalau memang nggak mau di Golden Palace, kita cari tempat pesta yang lain. Om, Tante. Mama, gimana sih? Om, Tante pulang. Kita harus gimana, Ma, Pa? Ya udahlah, biarin aja mereka pulang. Kan mereka yang mau pulang sendiri, bukan kita yang ngusir mereka. Pa, Ma, kalian kenapa sih? Kok pada emosi? Kita kesini itu untuk membicarakan pesta pernikahannya Lintang. Kalau misalkan gedungnya tidak sesuai, bisa kita bicarakan baik-baik. Tidak perlu marah-marah seperti ini. Lintang malu, Ma, Pa, dengan orang tuanya Sandra. Oh, jadi kamu lebih mikirin perasaannya orang tua si Sandra, bukan perasaan orang tua kamu sendiri? Iya, kamu lebih membela orang tua Sandra daripada orang tua kamu sendiri, ha? Papa, gimana nih anakmu? Dia mulai melawan kita. Maaf, Ma, tapi Lintang nggak ada membela siapapun. Lintang di sini cuma meluruskan supaya tidak terjadi lagi. Salah pahaman. Please, Ma. Tolong, Ma. Udah, cukup. Kita pulang sekarang. Mana HP Papa? Biar telepon Pak Dudung dulu jemput kita. Loh, mana ya HP Papa? Aduh, sepertinya ketinggalan di sana. Papa gimana sih? Yaudah, yuk kita ambil dulu HP Papa. Ma, apa kok jadi gini? Bukannya kita mencari pernikahan Sandra sama Lintang, kok jadi bertengkar? Kok seperti ini sih, Mama? Jangan nyalahin Mama, jangan nyalahin Papa. Ngapain mereka balik lagi? Ayo kita ke sana. Mau ngapain lagi kalian balik ke sini? Mau marahin anak aku lagi? Gak usah kegeeran, kita cuma mau ambil HP kita yang ketinggalan kok. Kita perjelas saja semuanya. Daripada nantinya tidak ada kecocokan. Baiklah, dari keluarga kami memutuskan bahwa kita batalkan saja pernikahan ini. Apa? Apa maksud Papa yang batal? Apa maksudnya? Maaf nak, tapi Papa hanya... Bercanda. Bercanda? Bercanda. Jadi maksudnya Papa, Mama, dan Om Tante ngeprank. Maafin Mama ya Lintang, maafin Tante ya Sandra. Iya, kita ngeprank. Maafin kita ya. Syukurlah, cuma bercanda. Kirain betulan. Sampai mau pingsan rasanya. Iya nih, Mama, Papa, tega kali ngerjain Sandra sama Lintang. Ya Sandra, maafin Tante ya, maafin kita semua, Lintang juga maafin Mama. Ya kalau untuk urusan pesta pernikahan kalian, kita serahkan semuanya sama kalian. Terserah kalian mau konsepnya bagaimana. Kita sih ikut-ikut aja. Ya maafin kita ya anak-anak. Kita sebagai orang tua sudah pasti mendukung dan mendoakan kalian supaya acaranya nanti lancar. Sudah, ayo kembali masuk ke dalam. Kita bicarakan lagi pesta pernikahan kalian. Ini dia butiknya. Iya, belok di sini. Aku udah gak sabar, pengen nyobain baju-baju pengantinnya. Pasti kamu nanti cantik banget. Selamat datang di Bright Boutique, Tuan dan Nona.
ada yang bisa saya bantu? Saya ingin membeli gaun pengantin untuk pesta pernikahan saya dan calon istri saya ini nanti. Tolong pilihkan yang paling bagus. Baik, Pak. Untuk gaun pengantin kita memiliki beberapa koleksi keluaran terbaru. Seperti yang kita pajang ini, Pak. Ini adalah beberapa koleksi keluaran terbaru dari butik kita. Nona, silahkan melihat-lihat dulu gaun pengantin mana yang Nona rasa cocok dengan Nona. Nanti lalu kita bantu pilihkan. Lintang, aku udah nemuin gaun pengantin pilihan aku. Silahkan naik ke lantai 2, Nona, melalui tangga ini untuk mencoba gaun pilihannya, Nona. Aku gak sabar ngeliat kamu pakai gaun pengantin. Berapa gaun yang kamu mau coba pakai? Ada 4, ya mudah-mudahan salah satunya cocok. Silahkan, Nona, dicoba dulu gaunnya di sebelah sini. Bersiap, Tuan. Nona akan memperlihatkan gaun pengantinnya. Gimana, Lintang? Aku cocok enggak pakai gaun yang ini? Bagaimana, Tuan? Kalau saya rasa Nonanya sangat cantik pakai gaun ini. Gimana, Lintang? Cocok enggak aku pakai gaun ini? Kok kamu diam aja? Kamu... Apa, Lintang? Kamu bicara yang jelas. Kamu gak suka ya? Yaudah deh, Mbak, ganti baju yang kedua aja. Tirainya saya tutup lagi ya, Tuan. Mohon tunggu sebentar untuk gaun yang kedua. Tunggu, maksud aku, dia tadi sangat cantik. Sampai aku gak bisa berkata-kata. Bersiap, Tuan, untuk gaun yang kedua. Gimana, Lintang, kalau gaun yang ini? Aku cocok apa enggak? Sandra, kamu... Ih, apaan sih, Lintang? Dari tadi kamu kok nggak jelas sih? Kamu nggak suka ya? Yaudah, Mbak, gaun selanjutnya aja. Oke, Tuan, ini gaun selanjutnya. Yang ini gimana? Sandra, kamu... Kenapa kamu sangat cantik dengan semua gaun-gaun itu? Aku kan jadi makin cinta. Tuanmu sampai pingsan, Nona. Sampai ngecas juga, saking terpesonanya melihat kecantikan Nona. Lintang, bangun. Kok kamu malah tiduran di situ? Lintang, bangun. Lintang. Jadi, bokap lu bilang apa? Lu mau nikahin Vanya tahun depan? Bokap gue bilang selamat dan akan bantu gue untuk ngurus segala sesuatunya. Syukurlah bokap gue udah nerima Vanya seutuhnya. Baguslah, gue ingat banget perjuangan lu berdua. Untung aja bokap lu udah nerima Vanya. Gue juga pengen secepatnya nikahin Bella. Ya mungkin tahun depan juga sama kayak lu. Iya, semoga saja semuanya lancar. Gak terasa Lintang 3 hari lagi udah nikah. Oh iya, mana nih dia? Katanya mau kesini. Lama banget datangnya. Hei bro, lama banget ditungguin. Mentang-mentang 3 hari lagi nikah, kita-kita dilupain, ha? Lin, lu udah ambil cuti? Udah, gue cuti 2 minggu.
Ya sebenarnya bisa sih lebih dari 2 minggu karena kan perusahaan gue. Cuman kasihan gue sama karyawan gue kalau misalkan ada kerjaan yang tertunda. Ya iyalah, lu harus sambil cuti. 3 hari lagi bro, lu nikah. Ya masa lu kerja mulu? Kalian berdua cepetan ya nyusul gue. Kasihan tuh si Fanya sama Bella kalau kelamaan. Tenang lu bro, tahun depan kita bakalan nyusul lo ya, kalau nggak gue dulu ya si Dennis dulu. Aman itu, aman, yang penting lu siapin aja hadiahnya. Tidak menyangka, kita sangat suka duduk di tangga ini. Dari dulu saat SMP sampai sekarang usia kita 26 tahun. Sudah sangat banyak hal yang kita bicarakan di tangga ini. Mudah-mudahan kalian berdua selalu ingat. Gue, Evan, akan selalu ingat lah Dennis. Jangankan di tangga ini, masa-masa remaja kita dulu sampai sekarang udah bangkotan gini. Akan selalu gue ingat. Ya, gue Lintang juga. Mudah-mudahan persahabatan kita awet sampai anak cucu kita nanti. Gak terasa ya, 3 hari lagi kamu bakalan nikah, Sandra. Dan status kamu berubah jadi istri. Iya, Bella juga gak nyangka, cepet banget waktu berlalu. Bella teringat waktu pertama kali Kak Sandra ketemu Kak Lintang di SMA. Dulu kan Kak Sandra benci banget sama Kak Lintang. Apalagi rambut Kak Sandra pernah ditempel permen karet sama Kak Lintang. Gak taunya sekarang malah jodoh. Iya ya Bel, sampai-sampai rambut kakak kamu yang motong waktu kena permen karet. Kalau diingat-ingat, zaman dulu itu lucu juga ya ternyata. Apalagi dulu kakak sempat putus dari Lintang. Benar-benar gak bisa dibayangkan waktu itu. Terima kasih ya buat kamu Bella, buat kamu Fanya. Kalian berdua udah selalu ada buat aku. Semoga kalian berdua cepat segera nyusul ya sama Denny, sama Evan, seperti aku dan Lintang. Terima kasih buat kalian berdua. Sama-sama Sandra, aku juga terima kasih. Dan terima kasih juga buat kamu Bella. Kalian berdua udah selalu ada juga buat aku di saat papanya Dennis gak suka sama aku, tapi kalian berdua tetap dukung aku. Terima kasih juga buat kalian berdua. Iya, Bella juga. Terima kasih buat Kak Fanya dan Kak Sandra. Bella sayang Kak Fanya dan Kak Sandra. Semoga persahabatan kita awet ya. Nanti setelah acara sungkem, terus kita lanjutkan dengan acara Tisa, Tisa, wow. Saya Grandpa, Tisa dipanggil Grandpa tuh. Kamu lagi mikirin apa, Asti? Kok kayaknya serius banget? Asti lagi mikirin Lintang, Tante. Gimana nanti dia bisa nggak ijab kabulnya? Tadi malam aja waktu latihan dia ketawa-ketawa mulu. Mudah-mudahan bisa nanti dia dan lancar. Mami, dipanggil Tisa loh.
Ya, potong bebek angsa masa di gua lidah Dewita dansa. Kak, hari ini Sandra nikah. Bella kapan nyusul, Kak? Kayaknya sih tahun depan. Doain aja, Dek. Yang berdiri itu kan, Kak, calonnya Bella? Iya, namanya Evan. Lu lagi ngapain sih, Van? Foto-foto lah, untuk kenang-kenangan. Acaranya kan belum mulai, ngabis-ngabisin memori HP lu aja. Iya juga ya. Duh, aku kok harap-harap cemas ya sama ijab kabul nanti. Mudah-mudahan Lintang lancar ngucapinnya. Tenang-tenang, pasti Lintang lancar kok ngucapinnya. Kamu ngapain, Lintang? Kok bolak-balik ke kamar mandi? Hayo, jangan-jangan kamu nyariin Sandra ya? Udah gak sabar, pengen ketemu. Apaan sih, Pak? Lintang aja udah seminggu gak ketemu sama Sandra. Lagian, bentar lagi juga ketemu kok. Ngapain Lintang cariin? Lintang, semangat! Semangat! Yes, siap, Kak! Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu. Waktu sudah menunjukkan pukul 8. Penghulu juga sudah datang. Mohon bersiap-siap. Kita mulai acaranya. Sandra mana, As? Nanti kalau udah sah baru keluar, Tante. Saudara Lintang Kavata bin Setiawan, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan anak perempuan saya, Sandra Paramita, dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sandra Paramita binti Miki dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah. Sah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sandra Paramita, istriku. Sangat cantik, istriku. Ih, Lintang, kamu ada aja sih. Restui Lintang ya, Ma, untuk memulai kehidupan baru. Iya, Nak. Doa restu Mama selalu mengiringi kamu. Doain Sandra ya, Ma. Doain rumah tangga Sandra dan Lintang agar selalu baik. Sandra meminta restu Mama. Iya, Nak. Mama akan selalu doakan yang terbaik buat kalian. Doain Sandra dan Lintang ya, Ma. Iya, Sandra. Sekarang kamu sudah menjadi anak Mama juga. Terima Lintang ya, Ma. Doakan Sandra dan Lintang. Iya, Lintang. Jaga Sandra ya. Selamat ya, Sandra, Lintang. Makasih ya, Fanya. Kamu dan Dennis cepat nyusul juga ya. Doain Bella dan Kak Evan cepat nyusul Kak Lintang sama Kak Sandra juga ya, kok. Iya, semoga kalian cepat nyusul ya. Musik.
Aku sangat bahagia. Kamu bahagia enggak? Udah pasti, aku sangat-sangat bahagia. Hari ini, di tempat ini, aku mau bilang, terima kasih kamu udah hadir di hidup aku. Udah selalu ada buat aku, dan nerima semua sikap dan sifat aku. I will always love you. Terima kasih, Lintang. I will always love you too. Kita akan selalu bersama. Oke, ambil posisi, siap-siap ya. Kalian dari zaman SMA dulu emang selalu serasi. Kamu juga kok, Risa, serasi banget sama Paino. Oke, one, two, three, cheese. Sekarang foto sama anak kalian. Sila. Iya, Mommy. Sekarang Evan, Bella sama dua anaknya. One, two, three, cheese. Sekarang Dennis, Vanya, dan anaknya. One, two, three, cheese. Sekarang foto beramai-ramai bersama anak cucu. Oh, cucunya Lintang mana? Zailan, sini dulu, kita foto sebentar. Ya, Opa, Zailan datang. Tadi Zailan lagi nonton kartun, Opa. Oh, kita foto dulu ya sama Opa, sama Oma. Nanti lanjut lagi nonton kartunnya, oke? One, two, three, cheese!